tombol starternya dipencet, nah dia keluar suara itu. Nah itu yang akan kita hilangkan suaranya. Halo teman-teman Najura Tutorial, kali ini saya akan berbagi mengenai tips menghilangkan suara tit-tit yang ada di motor Honda Vario 150. Oh wow. Kayak gimana suaranya? Ini kita kasih contohnya. Jadi kalau misalkan dia tombol starternya dipencet, nah dia keluar suara itu. Nah itu yang akan kita hilangkan suaranya. Caranya mudah banget. Oke, kita mulai. Kita matikan dulu. Nah, diposisikan untuk remote-nya ini kan warnanya hijau. Ini diposisikan mati semua sampai dengan warna merah. Caranya ditekan sampai dia berwarna merah. Yang tombol logo kunci juga sama, ditekan sampai dia warna merah. Terus caranya itu ditekan satu kali ini yang gambar kunci, lalu tekan satu kali yang gambar speaker. Oke, coba ya. Nah, ini dia sudah hilang untuk suara tit, sudah tidak ada lagi. Kita coba ya, kita coba buktikan. Kita hidupin. Kalau ini suara answer back system, itu tetap ada. Kita coba pencet ya. Nah, dia nggak ada suaranya. Nah, untuk mengembalikannya lagi, caranya sama seperti tadi. Kondisikan remote itu mati semua, berwarna merah. Lalu tekan tombol yang lambang kunci sekali dan atasnya satu kali. Oke. Dia tandanya berhasil berkedip cepat. Nah ini sudah berhasil. Coba kita hidupkan ya. Kita kasih warna hijau di remote-nya. Nah, coba kita pencet tombolnya ya. Nah dia tuh keluar suara lagi. Kurang lebih seperti itu teman-teman aja tutorial. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.